Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Nah, ini ada pasukan SY Moto 190 dengan mesin Zhongshen 190cc, 5 percepatan, 5 speed, kopling manual. Ini mesinnya mesin replika model Daytona Anima ya, replikanya. Ya, jadi kalau misalkan Zhongshen ini produksi pabrikan Cina dan Daytona itu pabrikan Jepang. Ya, tapi ini yang Zhongshen ini infonya sih sudah dapat lisensi dari Daytona. Oke. Okay? Nah, oke okay, kita langsung lihat dulu mesinnya, kita ulas kembali. Jadi ini blok mesinnya seperti ini, gagah ya, kelihatannya kekar. Ini udah jelas 190cc itu pistonnya lebih besar, dan ini katupnya juga bisa dilihat cylinder headnya. Nah, itu cylinder head itu besar dan katupnya pun besar-besar. Nah, bedanya kalau Daytona itu katupnya dikasih 4. Jadi katup buang 2, katup buang 2 di bawah, yang di atasnya itu katup masuk dikasih 2. Nah, kalau yang Zhongshen ini katupnya satu masuk, satu keluar. Tapi besar-besar seperti itu ya. Kopling tangannya, nah ini koplingnya studnya di sini. Keren kan? Beda dengan yang seperti mesin-mesin Honda C-Series kan biasanya koplingnya di depan ya koplingnya. Nah, kalau ini lebih enteng, lebih enak, transmisi juga empuk-empuk, nggak keras transmisinya. Karburator, karena suplai bahan bakar perlu besar, ini menggunakan karburator PE28. Nah, ini wheelsetnya 16-19. Ini harganya, bagi yang nanya-nanya, ini harganya 18,5 juta. Tersedia ada warna hitam, merah, oranye. Yang membedakan warna itu ada di prem, prem merah, prem hitam, prem oranye. Dan untuk lampu-lampu ini sudah pakai lampu depan belakang. Handle-handle sudah fleksibel, cocok buat off-roader pemula yang membutuhkan mesin yang jahat tapi ringan ya, bodinya ringan. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Ini kita akan packing, kita akan kirimkan ke Lahat kembali nih. Kemarin kan kita ke bengkel Paimo, kita kemarin kirim. Ternyata ini ada tetangganya juga yang mau ngambil ya. Jadi ini Lahat udah ada dua masuk nih, SY Moto 190. Untuk daerah lain yang mau ambil SY Moto 190, ini di belakang saya masih ada warna merah, warna oranye ya. Karena warna hitamnya kayaknya habis nih. Oke. Okay. Dan ini baru pertama kali masuk ke Indonesia, 10 unit ya, nggak banyak. Ini kita lihat dulu tadinya, kalau cocok nanti kita ambil lagi ya. Ternyata setelah kita ambil, oke lah ini karena mesinnya luar biasa, jadi kemungkinan ini masuk lagi nanti ya. Yang belum kebagian nanti tunggu aja. Kita cek dulu suara mesinnya, ini gahar banget. Pintu sampai goyang-goyang nih. Oke, pokoknya mesinnya gahar. Yang penting berani ngegas, nggak ada brebet-brebet ini. Oke, kita langsung packing aja. Nanti kabel aki kita copot dulu, terus lampu sen ini kita copot dulu ya, supaya aman di perjalanan. Nanti ini kita akan kirimkan ke ekspedisi Indah Kargo, karena kemarin ke Lahat pakai Indah Kargo. Barusan juga customer kita buat Bapak Fernando, Bapak Nando di Perumnas Gria Rafika, Blok C, ujung blok Desa Manggul, Kabupaten Lahat, Sumsel, Sumatera Selatan. Lahat udah ada 2 unit. Kemarin satu lagi ke mana ya? Ke itu tuh, Kalimantan Selatan, Balangan. Oke, okay, unitnya sudah diterima juga di sana. Kita packing dulu ya. Oke ya, proses packing untuk SY Moto 190cc yang mesinnya sudah menggunakan mesin Zhongshen yang replika Daytona Anima, dan wheelsetnya 16-19, kita akan kirimkan ke Bapak Fernando atau Bapak Nando di Lahat, Sumatera Selatan. Kita akan kirimkan menggunakan ekspedisi Indah Kargo ya. Kita berangkatkan langsung sekarang ke Indah Kargo. Dan buat para penonton yang lainnya yang
minat ini SWISE Moto 190 ya, silakan. Masih ada warna oranye ini di samping saya, ada warna merah. Kalau warna hitamnya habis kayaknya ya, warna hitam untuk premnya. Oke, nanti resinya saya kirimkan buat Bapak Fernando. Resinya, resi bukti pengirimannya sudah setelah sampai ke ekspedisi Indah Kargo. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video. Dos,